استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kulluh wa kullul laka rabbi kulluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Setiap manusia pasti mempunyai dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Pemirsa Badar TV rahimakumullah, di bulan suci Ramadan adalah tempatnya yang dimana spesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya untuk senantiasa mensucikan dirinya yang penuh dengan dosa-dosa supaya terhapus dosa-dosa. Lalu di antara daripada penghapus dosa yaitu senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar di antaranya. Inna li kulli syai'in suqalah wa inna suqalatal qulub dzikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pengkilatnya, ada penghapusnya, dan daripada penghapus dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada bulan suci Ramadan, seorang hamba Allah yang beriman yang menjalankan daripada puasa, maka man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menjalankan di bulan suci Ramadan, dia berpuasa dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa, dosa yang kecil daripada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan suci Ramadan jadi ajang di antaranya menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.